Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya Karim ya Nasir ya Sakin Syukur Ladina Salim wa Maulud Ali Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ustau sapa Gusti Allah Taala dawuh ngaten ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzulamu ya ibadi sakabehane kawula ingsun ini kamasatune ingsun ku haramtu wis ngaramaken sapa ingsun az-zulma ing sifat nganiaya ala nafsi ing atase zat ingsun wajah tuhulam jadi akan sopa yang sun yang sifat nganyoyo bainakum indal antarani sirokabih tak jadi akim muharroman yang perkorokan din karmaten walata dolamu moko jopo do nganyoyo sopa sirokabih nikirikan Allah Ta'ala dawuh hadis kudesi yang ngesane kajin Nabi dawe kaya mekata uang itu mboten oleh nganiaya nang sesama makhluk Allah Ta'ala mbok sing duweni akal utawa sing gak duweni akal. Mergo Allah Ta'ala dawuh kaya mekaten, aku iki penganiayaan diriku sendiri yang gak diae ka Allah Ta'ala ya mbak niki dipun haramaken. Mulane terus upamane kaya dene manusa nganiaya maring awake dhewe iki hukume ya haram. Contone kaya dene nganiaya awake dhewe kaya dene upamane bunuh diri. Nika kan termasuk seperti ini nganiaya maring awake dhewe ta. Niki haram hukume. Ini haram tu adul ma'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzulamu. Ya ibadi kaula ingsun ulukum utai sekabiani siraku don don kang sasar ilaman angin ora sasar sapa wong ada itu kaus nuduhaken sapa ingsun ingman pastah duni moko ambrok piduduh sapa sira ing ingsun le ambra awak mampir piduduhnya aku yo ahdikum moko bakal nuduhaken sapa ingsun kum ing sira. Manusia ini semuanya dikatakan sasar dari Allah Ta'ala. Terkecuali wong sing diparingi iki tuduh dening Allah. Mulane terus Allah Ta'ala perintah pastah duni adikum. Kowe njaluk pituduhnya aku. Lek awakmu kira njaluk pituduhnya aku, kalian Allah Ta'ala nggih bakal dituduhaken. Lah carane piye njaluk pituduhnya misalnya Allah Ta'ala? Di samping sesuwun marang Allah Ta'ala ya ngaji yo ben roh dalan sing di oleh dituduhake Allah Ta'ala marang awake kula sampean. Mulane to mriki dipunaken ya ibadi kulukum dalun ilaman hate itu pastah duni ahdikum. Ya ibadi he kawula ingsun kulukum tes kabehane sira kabeh kujai on kang luwe ilaman angin wong am tuhu kamus paling mangan sapa ingsun ing eman lha wis reti kabeh manusa iki asale luwe terus karo Allah kadhi paling rezeki ya pas kat imune mongko padha nyuwuna omaem sapa sira ingsun nyuwuna mangan sapa sira ingsun akin ku mongko aweh mangan sapa ingsun kum ing sira eh sekabehane manusa kabeh iki sifate luwe manusa jalu rezeki pangananya ngersane Allah
ben diparingi rezeki panganan kalian Allah Ta'ala. Fasfaqi muni atimkum. Ya ibadi kaulah son kulukum tes kabiani siro kabeku arin mongkang rudo ngang teranjang ilaman angin uang kasau dulu kamus menganggori sopwa ingsun ingman pas kaksuni mongko amprion sandangan sopwa surat ingsun aku sukum mongko paling sandangan sopwa ingsun kum ing siro patranang diastu kan manusun ini kabeh kasani teranjang. Apa enek tekan wong lahir saka kandungan ibu terus gawe jas gesinan ganek kan kabeh iki yo telanjang mulane karo tradisi dipun dawaken lan mekaten nek hadis kudusi era mekaten hei sepakat sekabehan kaum laku awam iki kabeh telanjang asale metu nyang ngalam donya lahir saka kandungan ibu kabe kan teranjang tau pas taksu ni aksuku ya ibadihi kaulah insun innakum teman satunya sirai kutut imuna ikutuk diuna piro-piro kang pedo luput kleru pedo insam mahal koto wanisian adawi Allah Ta'ala ni hadis kudesi kaya mengatakan. Ya ibadi kaula insun innakum terus nyisiro kabeh kutuk tiwuna bro-bro kang podo luput bila ini indal waku wangi wana halilah indal waku rahilo manusani gak rosok kaya mengerti wana kali utai insun Gusti Allah wana kali utai Gusti Allah iku aku biru takal napura sapa Gusti Allah arjunu baing bira-bira dosa jami'an kali sekabiani pas kalau biruni padu jaluwa ngapura sopwa siroing ingsun yo albir lakum albir mongko bakal ngapura sopwa ingsun lakum maring silo menusun ki awan bengi susore isine mong luput nyangresani Allah gadah kekeliruan kesalahan nyangresani Allah Ta'ala lagi ya carane kalian kota diperdawi pas kalau biruni albir lakum kan jaluwa ngapura ngaku rek gelem jalu ngapura bakal tak ngapura ya ibadi kaula ingsun innakum terus nyisira kulan tabluhu ora bisa tumeka apa duri madarat ingsun patadurune mongko nyuwuna den indarake saking madarat ingsun walan tabluhu lan ora bisa tumeka sapa sira nabi ing kemanfaatan ingsun patang pauni moko nyuno kemanfaatan sopo sinang ingsun barang sing madoroti nyang kula sampeyan niki nggih ora bisa teko nggih gak bisa teko nyang awake mulane kalian utara awakmu jalu terhindar seperti dene madorotku walan tabluhun nafi patang pauni kemanfaatanku enggak bisa tumekonya awakmu. Oh nggih. Mulane njalu kemanfaatan pinan aku. Patang pauni, kalian harus diberi kemanfaatan. Apa rumasane kemanfaatan teko yang awake kula sampean iki teko dhewe. Yo enek sing nekane kan. Allah Subhanahu wa taala. Panganan rumasamu teko dewi mau puluk teko dewi mari basen boten kan sing wae kekuatan manusa wae rezeki manusa Allah Subhanahu wa taala gagah perkasa kaya raya mari basane lek wis rezeki panganan kalian entar dicabut manana lah kan jeneng sak sendok e gak kolu kan ya kaya mekaten iki manusia betul pikir-pikir sehingga yang berkata lantan lantab lehu nabi patan bauni ya ibadi kaulah insun lau anna awalakum lamra teman satunya wong awal sirokabe wa akhirakum lan akhir sirokabe wa insakum lan manusia sirokabe wa jinnakum lan jin sirokabe kanu ono sopo si awalakum ma akhirakum ma insakum ma jinakum
ala atrokol biro julin ngatasi uli wadi-wadini adini omlanan wakitin kan siji mingkum saking siro kabeh mazada mengkorana mbayo podarik mengkono-mengkono atrokol biro julin mimulki ing dalem keraton ing sunsai aneh suji-wiji ilkan kalian otak di daune kalau saya tekun dua ini sifat berdiman Allah tekun ibadah dan lain sebagainya batas Allah bejo tambah keraton ini boten kan kembali ini kemanfaatan ini datang pulau diambah kan datang pulau diambah ya Allah ya ibadih kaulah yang selalu anna awalakum lalu menerima sedunia wong awal silokabe wa akhirakum lang akhir silokabe wa insyaakum lan manusia silokabe wa jinakum lan jin silokabe kamu ono sopa awalakum ma akhirakum ma insyaakum ma jinakum ala afjari kolbi rojuli dengan tasya lajuti hatinya wong anan wakidin kasi jiminkum sakin silokabe mana kosoran itu podarik mengkono-mengkono afjari kolbi rojuli bimulkiin dalam keraton isun sa'an suji-iji karena orang berduduk singkat karu-karuan kok merugikan Allah? Boten kan? Boten yang rugi besok awal edwi kan? Awal edwi padahal kembalinya sama perbuatan baik atau buruk bukan kepada siapa-siapa kan? Tapi kembalinya pada diri masing-masing kulo sampean diambah-diambah sarpeng lakoni piye lan paribasane kasane omong jungkir wali kesehatan sakarmu tapi kali mono wa mal masih tapa innaka majziyum bi pasane malaikat jibril yang kaji nabi perkara telu is masih tapa innaka mayit uripo sakelemu tapi kali mono awakmu ki yo bakal mati. Nomor loro wahbib masih tabahina kamu parik senengo kalau sopo wae sehariannya utara senengo yang sopo wae tapi ya kali ngono barang minggu mau seneng ini bakal mau tinggal bakal bisa kalau apamu wamal masih tabahina kama jesiumpi sehingga ini kaitannya karena ini wes perbuatan lacut, perbuatan kedisiplinan, tekun, medhi maring Allah Ta'ala kabeh ini kan kembali ini nyantuni awahe manusia ini kiambak wae sakum bajinakum kanu ala afjari kol biro julin wahidin minkum mana kosomo korang murang yopo dalik mengkono-mengkono aniko afjari kol biro julin min mulki saking keraton ingsun sehari suci-suci ya ibadi hekawlo ingsun lau anna awalakum lamuna teman setini wong awal sirokabe wa akhirakum lan akhir sirokabe wa ingsakum lan manusia sirokabe wa jinakum lan jin sirokabe kamu kang perlu ngadek sapa walakum akhirakum insakum jinakum wisaidin ing dalam pelataran wakidin kang siji pasaluni mengkoni perlu njaluk sapa si awalakum akhirakum insakum jinakum ni ing esun wata itu mengko paling sapa esun kula wakidin ing saben-saben wong siji masalah tau ing jaluk ane kula wakidin mana kosong mengkerak murangi apa dalik mengkono-mengkono apa itu memasaknya sekabih hari berang intikan ono sanding isun ilah kamayang kusu ilah angin anani kamayang kusu koyo oleh nyudo opalmi itu ngedom-dom-dom ida udah ilah indah lenang ditanik jenep lakon apa mukhid mikhid al-bakro yang segoro kan wong sandunya manusia sandunya jin sandunya ini lakuna ngadek bareng sesungguh kali Allah Ta'ala sesungguhnya kali Allah Ta'ala per orang diijabai barang sing tinggi nekani sesungguhnya hambanya Allah Ta'ala sing dadi miliki Allah Ta'ala ini
ora sampai sedo kan. Mung kaya dene sedone banyu lautan nalikane dijeguri dom-dom-dom. Kira-kira banyu lautan iki lak jeguri dom-dom-dom terus montas ngeten. Sudone banyu lautan sing ngesep nyang dom sakira. Lho kaya mekaten. Allah Ta'ala sifatnya ghaniyun sugih kama yang kusuh mikir ida udah gila Allah Ta'ala hambani Allah Ta'ala kabeh neng pelataran siji sesuun maring Allah Ta'ala kemauanipun kiamba-kiamba buh manusia buh jin paribasani temikit ibon sebenarnya apa sesunahnya kalian utara diijabai kabeh itulah yudho miliki Allah Ta'ala. Mau kaya gini nyudone dom-dom-dom nalikane dijegurne lautan nyesepe banyu dom-dom-dom sakira kan ya kaya mengatakan ini kamayanku soal mikita ida udah gila al-bakro ya ibadi kaulah insun inna mahiya walaupun kadang-kadang uang ini nuwun sewu bayangannya terhantui dengan kemauannya sih dihantui kelan kemauannya setan. Contohnya kayak gini, wong duwe anak, duwe anak telu papa wedi, yen gak iso ngopeni. Apa sing ngopeni iki kawakmu tekan? Sing ngopeni iki Allah Subhanahu wa taala. Sing ngeramut Allah Subhanahu wa taala. Mulane manusa niki kata sing dibayang-bayangi kemauannya setan kaya jelang datang orang bian-bian anaknya rolas anaknya solas anaknya somo anaknya sepuluh kabeh kemangan orang yang saya anaknya loro telu ada loro siji tapi dibahagia orang bian yang anaknya rolas somo macam itu tapi anaknya bian manut-manut saya anaknya loro loro karo bedigasan kabeh. Nggih. Susah ta. Wong biyen gagah. Niku mau gara-gara napa? Asal mulane gara-gara masalah panganan. Wong biyen panganane nrimo saenake barang sing halal. Kaya ngaten. Mau gara-gara iki siji. Mergo panganan ini menjadi darah. Nah, darah ini kaya-kaya sing begitu sebab gerake pikiran kula sampeyan. Lek darah ini kita diri saka perkara haram niki mengke gerake pikiran lebih mekaten. Nyagone perkara sing elek-elek. Tapi lek darah ini ku persan sabadine barang sing halal iku mungkin ingatkan gerake pikiran manusia ugi nyangane perkara sing apik. Wis ora beda karo an bensin iki mawon kan. Bensin lek sing apik niki masyaallah. Lek gerakne nyang motor pelariane cepat tangguh segalane. Tapi mboso bensinnya campur-campur waduh masyaallah. Sepeda motor itu memang kan tinggi melaku untuk lah mengatakan tansoyo kabilatornya reget pisah wes bensinnya kotor bensin sing elek pari basah kabilatornya reget pisah dia melaku untuk deh lah mengatakan mulanya terlebih dipondakan lah mengatakan jelok enggak darah kaji Nabi sampai jauh daging kumpalan daging sing sakutum paribasane hasil seperti ini darah sing haram niki beten dipenlebakan datang suarkani Allah kak saya mengatakan wajinnakum kamu pisohidin wakidin pas aluni wakaitu kula wakidin mas alatuhu mana kosodarik mema inti illa kama yung kosu kama yang kusu al-muhita al-mihita ida udakila al-bakro
Ya ibadi kaula insun inna mahiya ane wis kawitai amal iku ngamasiro usiha mitung-mitung sapa insun ha ing amal iku lakum krana are sira kabeh hasil amal perbuatan masing-masing orang kembali pada masing-masing orang-orangnya kan. Allah Ta'ala nekur uksiha lakum nekur dihitung berku Allah Ta'ala simpati adil mal perbuatan buruk baik dihitung kalian Allah Ta'ala supaya niki tepat kalian simpati Allah Ta'ala simpati adil ngerti. Asma wa bi kumakon linugoni kana pati sapa sungguh ing sira kabeh ya ing balesane amal wis amal perbuatan awakmu ki ora mlelek tak korupsi bali basane api balesane yo api elek balesane yo elek bali basane suma wa bi wa bi kum iya paman mongkau kaya sapane omat jaga kangus nemu sopo siman peron ingkar balesane berkorokan kagus layak mat mongkau becik mujio sopo siman Allah yang kusti Allah tapi waman kutai sapane omat jaga kangus sopo siman waro darik ing sa'liane mengkono mengkono peron walaya rumana mongkau jonacat nacat temenan sopo siro ila nasau angin nacat-nacat maring nafsune siman mikirekan yang kula sampean berbuat elek aja sampe ditendensikan maring Allah kan nggih niki ditendensikan maring kemauane hawa nafsune kula sampean mboten bocane saku pasrah karo Allah Ta'ala. Perbuatan ku ngeten-ngeten pasrah gak enek kan eh perbuatannya rumah suami melanggar aturan syariat ya tobat to istighfar mari Allah maten orang kena pasrahnya aku mari Allah Ta'ala perbuatan elek api soko mersani Allah bener kan soko mersani Allah Ta'ala tapi enek lantaran hawa nafsu kan perintai hawa nafsu mereka kerentak menusul ikan soko nasani Allah Ta'ala ikan meneng-neng dan jerunin hati ini kalau sampai yang tekan meneng sehingga diserai kalian Allah Ta'ala ini ngomong siji malaikat mulhim kerentak yang menusul ini giringan yang berkara sing api soal malaikat mulhim gitu sih dong-dongnya dirusui kalau kemauannya hawa nafsu kemauannya nafsu, kemauannya hawa, kemauannya setan, kemauannya dunjawiyah. Jadi kula sampean kedah begitu mengertos memahami bahwa kentek kula sampean seperti kendaraan sehingga siapa yang istilahnya nyupir kendaraan rupa kentek ini engkau lah si nyupir pas hawa nafsu ya pelariannya yang ini hura-hura sehingga karuan. Lek sing nyupir seperti ini nafsu niki gak mengatakan pelariannya nyanggene udah-udah lek sing nyupir niki bangsa setan kemauannya manusia niki dijak metu soko agama Islam niki sing paling bahaya kerenteknya manusia pas sing nyupir cari bal-bal bahasanya niki sing nyupir pamane dunya wis rumah sana manusia ini dunia adalah satu-satunya yang membawa kebahagiaan aku adalah materi padahal kemauan dunia ingin dinomorsatukan terus kan kemauan dunia mulanya lepas kerenteknya manusia ini dikuasai karuan dunia ini rumah sana manusia ini dunia segala-galanya kan rumah sana ini mereka manut karuan kemauan dunia ini mulanya yang kini dipondahkan waman baca kabar dari pelayar rumah nak ilah nasahu yang awak musim waktamu sakliani perkara sing api yakni tumindaknya ngeri perkara sing elek yojo nacat-nacat yang sopo wahi terkecuali nacat-nacat yang kemauan ini hawa nafsu ini kulo sampeyan iya mbak
Rabbul Allah Ta'ala wis memberi wawasan inna nafsal amaratun bisu. Ngaten. Wis diwehi wawasan, doan nafsu iki tak wehi sampean nafsu, tapi kali ngono nafsu iki akeh perintah yang perkara sing ora. Lan nanti tekan kula aturaken kula mongke. Nafsu iki kaya wong rumah tangga mboten kudu duwe adil. Wong rumah tangga iki kudu duwe geni, kudu. Kudu duwe lading, duwe geni. Lah peralatan duwe iki yang membahayakan ya. Tapi lek ngature niki bisa sae, niki yang membahayakan kan. Nafsu kula sampean, hawa kula sampean lek ngature bisa sae, niki ya membahayakan yang kula sampean. Sebagai orang medal itu ada yang pahal gak bilang bingung kan. Lain mencari berambang biye. Lain mencari berambang biye, bawang biye, mencari terong biye, paribasa lainnya. Ya Allah gak biye geni, ya bingung kan. Gak biye geni. Jadi peralatan ini yang menjelurin awal pulau sampean ini. Wonten sing bahayani kaya dini geni, wonten sing bahayani kaya dini lading, yaitu hawa nafsu ne kula sampean. Wa man wajada barang dalik fala yarumanna illa nasahu membayani tapi kudu memiliki. Wa hadis susani aja zani di alamah. Akhir kalam dina surat al-sakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.